Selamat datang bersama Obi di sini. Ayo kita lanjutkan game Plant versus Zombie-nya. Untuk kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Langsung saja kita lanjutkan di level malam Plant versus Zombie-nya. Kemarin kita sudah berhasil melewati hari di siang hari. Sekarang malam hari. Selamat malam, Obi. Mereka para zombie tidak mau berhenti. Kamu akan sangat tahu bahwa bertarung dengan zombie di malam hari akan sangat berbeda di siang hari. Yang pertama, kamu gak akan bisa dapat matahari dari langit. Kamu bisa mendapatkan matahari dari sunflower, tapi dan kamu and lucky for you, dan beruntungnya kamu, kamu punya beberapa puff shroom. Tanam beberapa pohon itu dan kamu akan baik-baik saja. Puff shroom itu yang mana nih? Puff shroom. Ini ya puff shroom. Iya ya. Hati-hati kalau malam kalian nggak bisa mengandalkan matahari nih. Oh, nggak butuh ini, aku butuh ini. Sudah siap, langsung saja mulai. Ini dia hari pertama di malam hari. Sangat kacau, tidak ada matahari dari langit. Menggunakan sunflower juga kurang efektif sepertinya. Karena tanpa ada matahari, tidak ada yang bisa dipanen. Lihat saja, ini biasanya sudah dua kali ini. Tapi ini masih belum. Lumayan lama. Karena nggak bisa kepake gitu loh. Kita cuma bisa naruh banyakin puff shroomnya, bener sih. Banyakin naruh puff shroomnya dan kamu akan baik-baik saja. Tapi kan ya nggak gini-gini juga. Aku nggak bisa ngapa-ngapain ini. Waduh, jangan dong. Aku musuh di sini. Aku butuh ini di sini juga. Ayo, 200. Oke, ini dia. Aku butuh ini di sini sekarang. Permasinya acak-acakan. Di hari pertama masih belum mendapatkan yang diinginkan. Apakah ini yang diinginkan? Nah, ini dia yang kita inginkan. Sunshroom memberi sedikit matahari. Jadi kita ganti sunflower jadi sun mushroom. Inilah dia pengganti matahari di malam hari. Oke, langsung saja. Ada yang baca koran. Kayaknya dia habis dari toilet. Soalnya kelihatan dia nggak pakai celana, cuma pakai celana pendek doang. Oke, kita panjang ini. 15, nggak lumayan lah. Yang penting cepet. Ini juga nih ada banyak batu-batu nih. Kayaknya kalau di malam hari ini kalian harus lebih memilih menggunakan mushroom. Wih, dapat hadiah. Oke, nanti aja ya. Wah, ada yang datang nih, baru nih. Susah lagi yang itu yang datang. Sabar, waduh, nggak kuat. Kita taruh ini di sini deh. Waduh, di situ ada lagi yang bawa koran. Larinya cepet loh. Kita tutupin aja deh. Waduh, ayo dong, mataharinya masih dikit nih. Untung pas. Waduh, di atas juga ada yang pakai batas jalan. Ayo, mana.
Aku mulai panik. Masih sedikit mataharinya, belum panen. Waduh, jangan. Kita tetap ini deh. Nah, ayo. Wah, udah tumbuh jadi besar. Jamurnya bisa tumbuh jadi besar rupanya. Waduh, ayo dong. Penuh. Bahaya nih. Kok udah habis? Jangan dong, jangan kesini please, jangan kesini. Kita tutup di sini. Pasang jamur di sini. Hati-hati, ada yang mau datang nih. Pasang ini di sini deh. Oke, kita ambil dulu jamurnya. Pasang lagi mushroomnya. Ada koin di situ. Tambahin lagi, sudah maksimal. Oke. Ini dia wave pertama kita. Serangan pasukan zombie yang pertama. Ini taruh apa lagi nih? Ini kemahalan nih, 200 nih. Nggak efektif. Lagian milihnya yang 200. Salah sendiri itu milih yang 200. Yang penting kita kasih defense-nya aja dulu di depan deh. Wah, ada yang pakai ember ini, helm ember. Bahaya. Oke, kita taruh di sini, jamur masih oke. Nah, di sini gak ada pertahanan nih. Mana lagi? Satu lagi, satu baris lagi nih. Satu kolom lagi. Oke, ini dia kita taruh di sebelah situ. Kuat. Oh, sepertinya kita taruh di pertahanan di sini. Oke, di sini sudah aman nih. Mana lagi? Ayo. Ayo dong. Oke, sudah diganti di situ. Kita pasang lagi walnutnya di atas karena sudah habis. Ini dia akan datang pasukan zombie yang terakhir. Hati-hati ya. Kita buka jalur di sini, kita tambahin di sini. Nah, kan untung dikasih pertahanan, kalau enggak kalah aku. Nah, langsung banyak. Bagus sekali, untung saja senjata rahasia kita dibawa. Oke, di situ ada itu ya, kita tambahin lagi aja. Mumpung masih banyak nih. Ada dua ya? Satu. Nah, ini dia ya. Jamur lagi yang kita tunggu-tunggu. Fumsrum. Menembakkan fum yang bisa menembus. Wah, ini bagus nih. Hei, aku menemukan kunci mobilku. Kamu tahu apa maksudnya? Si Dev membuka bisnisnya. Nih ambil kunci aku supaya aku nggak ngilanginnya lagi. Kamu di sini tepat waktu. Aku punya berita bagus. Kenapa aku selama ini nggak tahu ada di mobil aku? Karena aku orang yang pelupa. Silahkan cek aja. Nih aku kasih kamu nih 10 koin. 1000 koin. Wah, disuruh beli. Aku nggak mau beli dong. Sayang ya, disuruh beli. Oke deh. Datu, aku udah beli. Iya. Oke, langsung saja kita di level 3. Oke lah, level 3 lah, terakhir lah. Hei, mau beli extra slot? Cuma 750 koin aja kok. Jadi kamu punya 7 slot. Beli nggak ya?
Dia aja deh, siapa tahu aja berubah. Oke. Dan hey, ketika kamu sudah menabung 5000 koin, aku akan menjual 8 slot. Oke, makasih. Dari 750 kenapa jadi 5000? Padahal nambahnya cuma 1 biji loh. Yang S lah, yang S. Oke, langsung saja kita mulai. Udah malam dikasih yang es, dingin. Langsung saja kita pasang puffnya dan sunnya. Seperti biasa, kita banyakin puffnya. Oke, zombie sudah mulai datang, ada di paling bawah. Langsung saja sikat. Ini sun, apa namanya, sunroom, sun mushroomnya, sun shroomnya masih pelan ini. Kalau sudah besar, nah kalian udah enak deh. Ya dimakan dong. Oh enggak deh, selamat. Ayo 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 ayo. Aku butuh sunnya nih, biar cepet nih. Buffnya juga cepetan, biar aku bisa langsung nanam yang lain nih. Oke, ini dia final wave-nya. Nah, susah aja. Ini formasinya sudah jadi. Boom-nya ada dua di sini. Tambahin pertahanan juga di depan. Biar nggak ada yang bisa lewat. Langsung saja kita hancurkan. Dan ini pasti langsung menang. Langsung dapat. Dapat apa ini? 75. Ini yang jamur-jamur ini enak nih, murah-murah semuanya. Oh, untuk menghancurkan batu nisan. Oke. Sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Salam dari Obi. Dan bye.